Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' aimatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahri aina ma kanu. Khususan Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Wasabil Hasan Asyadili, Wasabil Abbas At-Tijani, Wasabil Ibrahim Ad-Dasuka, Samad Al-Badawi, Wabu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Wabu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim, wafada alayna min barakatihim, anwarihim wa ulumihim, bid dini wa dunya wal akhirati bisirril fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita sampai di faslun wa salatul jamaati lirrijali fil faraid ghairul jumu'ati sunnatun muakkadah. Kemarin kita sudah masuk di awal bab, yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi orang laki-laki, yaitu untuk sholat-sholat fardu selain hari Jumat, hukumnya sunnah mu'akkadah. Tetapi menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, yang tenar, yang ma'ruf, sunnah mu'akkadah. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi, yang pendapat yang paling benar, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki untuk sholat fardu, hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apa? Ya seperti orang ngurus jenazah. Kalau ada satu kampung, ada orang meninggal, tidak ada yang ngurus sama sekali, satu kampung dosa semua. Begitu juga sholat berjamaah, kalau ada satu kampung di situ tidak ada sholat jamaah, kosong masjidnya, kosong musolanya, maka satu kampung dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Jadi harus ada yang ngalah, bukan ada yang ngalah. Kalau bisa tak ada yang ngalah, maju semuanya satu kampung. Kalau tak ada memang satu kampung, memang tak ada orang, memang nih memang. Yalah kita berdua je lah. Sekali kau imam, sekali aku imam. Sekali kau muazzin, sekali aku muazzin. Daripada kita dosa semua satu kampung, bergantian. Fardu kifayah. Sebenarnya fardu kifayah ini, kata Imam Nawawi, pendapat yang paling sahih. Karena cobalah kalau kita pikir, kalau hukumnya hanya sunnah mu'akkadah saja, satu kampung nanti ada yang tak ada, masjid kosong, musola kosong, biarkan aja, selu aja. Kalau umpamanya Masjid Nabawi dulu tuh tak ada yang sholat, kira-kira macam mana siar Islam? Hah?
Semua sahabat, Nabi juga solat di rumah. Masjid apa guna bangun masjid ni? Wah, bagus bangun kontrakan lagi. Kan? Dapat pemasukan duit. Nah, jadi masjid itu dibangun untuk diisi. Sekarang ini orang bangun, membangun, berlomba-lomba membangun masjid yang paling besar, paling megah. Tiba komat satu sob. Masjid bukan main, luasnya luar biasa. Kata yang Jamal Jariah yang bagian belakang sana, tak pernah diinjak orang untuk sholat keramiknya itu. Rantai dua. Kalau tak hari raya Idul Fitri, tak ada orang mijak. Gimana? Makanya sebetulnya kalau hanya untuk sholat Idul Fitri lah, di lapangan lebih afdal. Kadang-kadang sekarang orang bangun masjid besar-besar apa? Kalau Idul Fitri Idul Adha tak muat di apa ni? Di lapang, tanah lapang. Emang sunnahnya Idul Fitri Idul Adha itu di tanah lapang. Laki-laki, perempuan, budak kecil, orang tua, nenek-nenek atau semua pergi. Yang haid-haid pergi semuanya. Makanya butuh tempat yang luas. Ini kalau bangun masjid untuk persiapan Idul Fitri Idul Adha, alamak. 5 waktu cuma satu baris, 2 tahun sekali digunakan. Bangunan sebesar-besar tidak. Macam mana ini? Makanya secara hukum fikih pun salat Idul Fitri Idul Adha lebih utama di lapangan daripada di masjid. Ada anunya, aturannya masing-masing. Ada aturannya masing-masing. Jangan pula salat Jumat nanti di lapangan, tak bisa. Ada aturannya masing-masing. Jadi maksudnya kenapa kok di lapangan itu lebih afdal? Karena semua orang bisa bergembira di situ. Ibu-ibu, ya anak-anak semua bisa main di situ. Wanita-wanita haid, nifas, semuanya itu bisa datang untuk ikut bergembira di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Itu paling tepat, itu paling mantap. Wa yajibu alal ma'mum ayyan bil al-iqtida'a aw al-iqtida' bil imam wa la yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iqtida' bil hadir illam yarfa'hu wa in ayyanu akhta batala salatuh. Seorang makmum wajib niat jadi makmum. Seorang makmum wajib niat jadi makmum. Seorang imam tidak wajib niat jadi imam kecuali sholat Jumat. Kecuali imam sholat Jumat. Macam mana orang imam enggak wajib niat jadi imam? Contoh, ada orang sholat, entah sholat sendiri, entah dia sholat sunnah, entah dia masbuk. Dia berdiri Allahu Akbar, dia sholat. Tiba-tiba ada orang di belakang jadi makmum dia. Nepuk Allahu Akbar. Yang di depan, apakah wajib niat jadi imam? Tidak wajib. Umpamanya tadi dia sholat sendiri, ditepuk pun tetap dia niatnya sholat sendiri, tak ada masalah. Dia nak ganti, dia dapat pahala 27. Tak ganti, dapat 1 tapi tetap sah. Atau dia gabung dengan jamaah tadi, dia masbuk. Kalau dia ganti niat, berarti dia memisahkan dari jamaah yang pertama. Kalau dia tidak ganti niat, berarti dia tetap jadi makmum bergabung dengan jamaah yang pertama yang lebih banyak. Boleh ganti, boleh tidak. Ketika dia jadi masbuk, ada orang nepuk di belakang jadi makmum dia, dia tetap niatnya jadi makmum saja. Ikut imam yang tadi sudah salam. Tidak wajib langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bangunin pas rakaat kedua umpamanya. Kalau dia niat jadi makmum, ya dia tidak wajib jadi imam maksudnya. Ya posisi macam orang makmum biasa. Sementara yang belakang ini, kalau kau nak ngikut-ngikut, engkau harus niat jadi makmum. Nah itu jangan salah. Jadi ketika ada orang bermakmum dengan kita di belakang kita, kita tak wajib ganti niat. Niat biasa aja, slow aja. Aku nak jadi makmum yang depan aja tadi, makmumnya ini lebih banyak. Aku tak apa, tidak usah ganti niat. Ya sudah, kau nak ikut belakang aku silakan. Kau dapat 27 karena bermakmum dengan aku. Aku dapat 27 karena aku bermakmum dengan jamaah tadi, imam yang sudah salam.
Sebagus-bagus jamaah mana yang paling banyak jumlahnya? Kalau kita tetap gabung dengan yang depan, berarti kita ikut jamaah yang besar. Kalau kita mufaraqah, maksudnya kita gubah niat, berarti kita cuma jamaah berdua saja. Itu dua-duanya sah, cuma mana yang afdal, gitu saja ya. Jangan, karena ada, jangan sampai ada satu semacam hal kayak harus gitu. Tidak ada lagi sekarang orang yang membuat sama-sama masbuk nih, sama-sama masbuk, kemudian dia sama-sama berdiri, ya kan? Kemudian yang satu dia mundur sikit lah, katakan mundur sikit, dia niat jadi imam yang sebelahnya, gitu. Ini macam mana hukumnya ini? Secara hukum sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang sana niat jadi makmum yang sini niat jadi imam yang sana. Tetapi mereka berdua ini terputus dari jamaah yang pertama, karena dia sudah membuat jamaah baru. Sah apa tidak? Sah. Tidak apa-apa tuh, boleh, ya, boleh. Tapi tidak harus. Tidak harus. Kecuali umpamanya nih, dia umpamanya di masbuk, tahu ada rombongan banyak di belakang dia. Jadi yang jadi makmum dia ini banyak nih. Ah, dia sementara baru, atau dia baru dapat tahiyat akhir, dia enggak dapat satu rakaat pun. Ini lebih utama ditengok. Berarti kalau dia jadi imam sana, dari rakaat pertama sampai terakhir dia jadi imam. Jadi itu bisa lebih utama. Jadi lihat kondisi. Kalaulah hanya sekadar dia sama-sama terlambat dua rakaat, ini jemaahnya banyak, terlambat dua rakaat, sama-sama terlambat dua rakaat, kemudian dia berdua ini bikin jamaah sendiri, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, nah, kan? Tentu lebih utama yang mana? Lebih utama yang pertama. Tidak perlu begitu, nggak perlu begitu. Kalau hanya sekadar hukum sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi apakah itu lebih baik? Tidak, ya. Nah, jadi lebih bagus ya sudah, sholatnya istilahnya ya nerusin masing-masing saja, itu tidak perlu digabung apa niat menjadi makmum sebelah itu. Karena dengan adanya berpindah begitu, berarti kita melepas dari jamaah kefadilah jamaah yang pertama. Bisa dipahami nih Pak? Paham Pak ya? Nah, jangan tak paham pula. Jadi kadang-kadang ada kita melihat begitu. Ya mungkin enggak tahu, Allah alam, ya itu mungkin karena ya apa ya? Ya mungkin kalau hanya sekedar boleh gitu ya, atau modelnya mungkin diperkirakan tadi jamaah ini berarti sambung jamaah lagi. Tidak. Secara prinsip ketika orang ini mufaraqah, berarti dia terlepas dari yang pertama. Orang sholat, dia jadi makmum, kemudian dia mufaraqah, tentu dia tak dapat pahala jamaah orang dia sudah masing-masing. Begitu juga dia niat jadi imam, otomatis dia mufaraqah dari jamaah yang pertama. Sah tetap sah, tetapi fadilahnya lihat-lihat sikon ya. Kalau memang jamaah dia banyak, tak ada masalah dari awal. Wallahu a'lam. Dunal imam alal ma'mumi ayyan wal al-ihtimama dunal imam fala yajibu fi sihatil iktida' bihi fi ghairil jum'ati niyatul imam bal iya mustahabatun fi yakifa illam yanwi fa salatu furada. Jadi imam yang tak niat jadi imam selain salat Jumat, salatnya sah, cuma dia salat sendiri pahalanya. Makmumnya dapat 27, dia cuma dapat sah satu. Kenapa? Dia tak niat jadi imam. Nah, itu aja masalahnya. Ya. Ada mic tak? Mic. Ah, lanjut. Kalau imam bawa anak kecil mana Ustaz? Ini tempat. Ada anaknya, sholat sebelahnya. Ini rumahnya banyak. Ya, anak kecilnya di sebelahnya aja. Ya, karena itu sholat. Ya, namanya anak-anak. Manjat sana, manjat. Ya. Ya, sebetulnya kalau secara hukum ma'fu, tidak ada masalah. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika salat cucunya juga istilahnya apa nih? Ikut ini juga, ya kan? Itu karena itu anak kecil. Nah, jadi itu tidak apa-apa.
Cuma kalau untuk mengganggu kenyamanan para makmum atau jadi apa, ya sebabnya jangan ikutin, jangan ikut dulu. Tapi kalau secara ini makdur, apanya dimaafkan, ya. Karena itu anak-anak, itu juga terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat cucunya manjat-manjat. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ya. Kok untuk apa kok ambil mic? Apa? Sholat maghrib. Dia tak niat jadi makmum. Tidak dibaca. Tidak baca niat. Misalnya Allahu Akbar. Melafazkan niat itu mustahab, enggak wajib. Yang penting niat di dalam hati. Ketika Allah nih, saya niat salat fardu maghrib jadi makmumu akbar. Yang penting di dalam hati. Melafazkannya hukumnya sunnah, maksudnya mustahab saja. Enggak apa-apa, enggak baca enggak apa-apa. Tidak ada kewajiban sama sekali. Itu Imam Syafi'i mengatakan demikian hanya untuk membantu hati saja. Enggak apa-apa. Ah, dah. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Lanjut ya. Abang tuh nak tanya, biji coklat. Hah? Belum. Oke. Okay. Dunal imam wa yajuzu ayyatam al-hurra bil-abdi wal-balighu bil-murahiq. Boleh hukumnya seorang yang merdeka macam kita bermakmum dengan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya jadi imam, makmum ini orang-orang merdeka, hukumnya sah, boleh. Kemudian wal baligha bil murahiq, dan orang yang balig bermakmum dengan murahiq. Murahiq ini anak kecil yang sudah pandai tapi belum balig, tentu sudah sunat. Dia sudah pandai maksudnya apa? Dia dah tahu wudunya betul, ceboknya betul. Walaupun dia belum balig, dia jadi imam, atuk-atuk salat di belakangnya boleh. Walaupun belum balig, tapi dia sudah apa namanya, tahu wudunya betul, sunatnya sudah, ya, itu boleh jadi imam. Sah, sah, sah saja. Anggaplah sekarang umpamanya anak apa ya, SD kelas 6 lah ya, udah pandai ya, SD kelas 6 udah pandai lah, dia udah sunat, terus wudunya udah betul, semuanya udah betul, dia jadi imam, sah, sah saja, tidak apa-apa. Hah? Boleh. Yang tak boleh, yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz, anak yang masih terlalu kecil, belum tahu mana najis, mana apa, mana yang boleh, mana tak boleh, dia tak tahu. Ah, ini tak boleh. Tapi kalau anak yang sudah kerja kelas 6, dia dah tahu mana bagus, mana tak bagus, mana jijik, mana apa, tahu dia, sudah pandai. Wuduk pun dah pandai. Al-Fatihahnya tentu sudah bisa. Mau jadi imam, Fatihahnya belum bisa. Ah, ini perlu di ingat-ingat, jangan dikira anak-anak kecil enggak boleh jadi imam, boleh. Kadang-kadang anak SD umpamanya kan 6, dia Qur'annya lebih bagus daripada atuk-atuk. Nah, kan? Atuk-atuknya jadi imam salah-salah bisa tak sah karena Fatihahnya tak betul. Anak tuh yang penting wudunya ada betul, baca Fatihahnya oke, kau jadi imam tak apa-apa, boleh. Kemudian wala tasihu qudwatur rajulin bimra'atin, tidak sah seorang laki-laki bermakmum dengan perempuan. Perempuan dia imam, makmum dia laki-laki. Aduh, memang perempuan tu tak boleh jadi imam. Mau di solat ke, mau di rumah ke, mau di mana, memang tak bisa kalau itu jadi imam, tak bisa. Solat itu sudah menjadi satu barometer, barometer. Ya. Pimpin doa tak apa, tak apa-apa. Pimpin solat yang tak boleh. Doa boleh. Orang laki-laki dia tak ada yang pandai doa, perempuan yang mimpin.
Nanti didoakan sesuai dengan kemauan wanita. Ah, baru tahu. Baru tahu Mika nanti. Ah, kan? Doa. Aku yang doa, terserah aku lah kata dia kan. Nah, rugilah para laki-laki. Wala tasyukud wa turajil mimra'atin wala bikhunsa muskilin wala khunsa wala khunsa muskilin bimra'atin wala bimuskil. Seorang laki-laki tidak boleh bermakmum dengan perempuan atau dengan orang yang khunsa muskil. Khunsa ini berkelamin dua. Tidak tahu ini betulnya laki-laki atau perempuan ini. Tak tahulah. Ini pun dia tidak boleh menjadi imamnya orang laki-laki. Orang laki-laki tak boleh bermakmum dengan orang, mohon maaf, yang berkelamin dua. Karena tahu itu jangan-jangan dia perempuan. Jangan-jangan laki-laki. Tak boleh, kau tak boleh jadi imam. Tapi subhanallah. Subhanallah, ada yang seperti ini memang. Subhanallah. Ya. Jadi dia, walaupun umpamanya dia, badan dia gini kan, tapi kadang kelaminnya dua. Itu dia tidak boleh. Kalau dia jadi imamnya perempuan, tak apa-apa. Karena meleset-melesetnya laki-laki, dia jadi perempuan masih sah juga. Gitu. Iya Pak, mic sampai tak? Bagaimana kalau imamnya seorang waria? Hah? Waria itu aku nak tanya laki-laki ke perempuan. Aku nak tanya dulu sekarang. Waria itu laki-laki ke perempuan. Kalau khunsa ini memang dia berkelamin dua bukan berkelamin satu. Kalau bencong itu laki-laki. Tapi itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Tak usah jadikan imam. Ya. Itu dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah jadikan imam. Hah? Orang laki-laki yang apa nih? Menyerupai perempuan atau orang perempuan yang menyerupai laki-laki dibikin gitu. Pakai buah jeruk 2 biji. Ah, kan masalah orang-orang sih. Mau jadikan imam. Ya kalau secara laki-laki dia sah-sah saja, tapi secara dia itu orang yang dimurkai, dia tidak layak menjadi imam. Orang fasik luar biasa. Kalau dia sampai melakukan hal-hal yang tidak betul yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh, kalau dia tinggal zaman Nabi Nuh dah habis dah. Habis. Nabi Lut, ya, zamannya Nabi Lut habis dia dah. Dia cuma dia tinggal di zamannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dapat perlindungan sekarang, pengakuan. Kalian kalau tinggal hidup di zaman Nabi Lut sudah habis kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di zaman Nabi Lut karena perlakuan seperti itu. Nah, sekarang kok malah dilindungi? Jangan macam-macam, mentang-mentang kalian dilindungi sama undang-undang, dikira kalian nak selamat, enggak bisa. Itu amal-amal yang menarik azabnya Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini kalau bicara masalah azab, sedikit ini bencana alam. Bencana alam. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika gitu aja. Jadi nak berlaku dosa apa? Ini bencana alam. Nanti ini begini. Jadi orang ini tidak merasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja. Padahal dulu bencana alam itu azab. Mulai Nabi Nuh banjir, itu azab umatnya kan ingkar. Nabi Saleh, Nabi Lut dan yang lain-lain. Itu bencana alam semuanya. Bencana alam. Fir'aun, bencana alam. Jadi bencana alam itu kaitannya dengan amal-amal perbuatan manusia di waktu itu. Tapi kita susah loh ingin meyakini kalau ini memang azab nih sama Allah. Susah, tetap lari dia ke bencana alam, Badan Meteorologi dan Geofisika, tetap larinya ke situ. Susah lah kalau gini. Entahlah. Dikira mabuk-mabukan, berzina itu tak bikin azab sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gitu. Ya.
Ah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya untuk agar dia diikuti menyempurnakan, untuk menyempurnakan makmum-makmumnya nih. Itu imam. Jadi maksudnya apa? Supaya bisa mengkatrol, istilahnya lah bahasa kita nih. Ah, yang belakang. Ah. Ha. Ya. Ha. Sementara anak-anak tadi itu belum pakai baju. Ya. Ha. Nah, ini jamaah imamnya kita ini. Kualitas salat itu tidak tergantung dengan umur. Ada orang dah tua memang. Tapi thaharahnya belum pandai. Masih bagus anak-anak yang dia wudunya lebih betul. Ada orang tua. Tapi tengok, ayo coba bapak baca Quran, anak ini baca Fatihah, ini baca Fatihah. Bapak banyak salah Fatihahnya. Ini anak ini Fatihahnya lebih betul. Ini lebih betul. Ini justru lebih bisa mengangkat. Kalau pemahaman itu kedua, dia secara zahir dulu. Wudunya secara zahirnya bagus betul, Fatihahnya secara zahir betul. Orang tua kalau Fatihahnya sudah tak betul, macam mana nak memahamkan? Gak mungkin. Karena orang ketika dibacaan dia betul, otomatis arti dia pun dia tak akan faham. Kalau dia bacaannya betul, minimal betul, dia akan tahu ini kalau gini artinya gini, ini artinya gini. Pemahaman pun tidak mesti. Orang tua pemahamannya lebih bagus. Jadi istilahnya sama-sama enggak paham, cuma yang ini bacanya lebih bagus, ya, ini bacanya tidak pas. Nah, jadi maksudnya sebetulnya ini semua yang itu sebetulnya kembalinya kepada ilmu. Kepada ilmu, bukan kembali kepada umur. Seorang tua yang ilmunya sama dengan anak muda, baru yang tua ini dimajukan ketambahan umurnya. Tapi seorang tua dengan anak muda, ilmunya anak muda ini lebih bagus. Dia cuma hanya menang umur saja, tetap yang dimenangkan yang ilmunya. Jadi standar kalau keilmuannya sama, baru yang tua dulukan. Nah, sama juga sama tuanya yang dah kawin dulukan, yang belum-belum nanti. Gitu. Tapi kalau belum nikah pun ini dia bagus, yang nikah-nikah ini kurang, ilmunya dia menang, dia tetap yang didahulukan. Ilmu menjadi standarnya. Gitu. Wallahu a'lam. Apa Rio? Kau awas tak datang, aku cari-cari aja kau tadi. Jaga kau tak datang. Ha? Ha? Ada ilmu tapi adabnya kurang. Ya. Contoh apa adab dia kurang? Misalnya masih sering bicara makan jalan, secara fikih boleh. Itu hanya masalah afdal dan tidak afdal. Jadi imam boleh sah, bukan berarti bagus, paling bagus. Orang Jumatan pakai celana tutup pusat sampai lutut, sah. Sah Jumatan itu. Coba kalau nak coba. Sah. Tapi bukan berarti disuruh macam gitu. Jadi umpamanya kalau kita masuk ke masjid, ini imamnya kok masih kecil? Tak apa-apa. Sah. Karena standarnya sah. Bacanya mantap, ininya mantap. Oke, tidak masalah. Jadi fikih itu membahas sah atau tidak. Nah, sama. Kemudian ada pembahasan mana yang afdal, ini urusan lain lagi. Nah, urusan lain lagi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wala tasyukul wadu rajul mimratin wala qari kudwatu rajulin wala qari'in wa huwa man yuksinul fatihata aila yasu al-iktida'u bi umiyin. Dan tidak boleh, tidak sah seorang yang qari, yang sudah bisa membaca al-fatihah dengan benar, ya, Quran, bisa membaca al-Quran dengan benar,
bil ummi wa huwa man yukhillu bi harfin aw tasdida min al Fatihah summa. Dia berimam dengan ummi, yaitu orang yang Fatihahnya tak betul. Gampangnya gitu. Salah-salah. Fatihahnya salah-salah. Orang yang Fatihahnya betul dan benar tidak boleh bermakmum dengan orang yang Fatihahnya salah-salah. Maka katanya ketika Allahu Akbar, kita jadi makmum Allahu Akbar. Ketahuan Fatihahnya ini salah, langsung mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, maka sholatnya si makmum menjadi batal. Tidak boleh orang yang bacaan Al-Qur'annya qari sudah benar bermakmum dengan yang tidak bisa, tidak benar atau salah-salah. Ini kalau masih kategori apa ini betul ya, itu tidak ada masalah. Paling tapi lebih fasih yang ini masih boleh, cuma masalah afdal saja. Tapi kalau sudah salah Fatihahnya, tidak ada toleransi. Tidak bisa diikuti. Mufaraqah. Wallahu a'lam. Misalnya mufaraqah tadi ini, kita imamnya bacanya tak bagus, sempurna. Terus untuk sholat berikutnya, dia itu masih ada di situ. Tetapi gimana ya? Apakah dia langsung memajukan dirinya sebagai imam? Atau gimana tuh adabnya? Katakanlah dia musafir nih, datang. Iya. Kalau datang itu, dia datang. Ya kita kalau sudah begitu kita majukan sendiri langsung juga tak bisa lah, adabnya juga ada. Kalau memang sudah gitu ya sudah, nggak usah ikut imam ini, nggak usah ikut bikin jamaah sendiri. Hah? Gimana? Mufaraqah itu tidak harus keluar dari saf, Pak. Tetap berdiri di saf, cuma niatnya saja. Niat sholat sendiri. Jadi dia gerakannya sama, karena pas rakaatnya kan sama. Rakaat 1 ke 3 kan sama. Jadi cuma hatinya saja, aku tidak bermakmum lagi dengan yang di depan nih. Jadi tak ada yang tahu. Jadi dia aja lah karena dia berubah niat. Dia tidak harus mundur. Kalau mundur membatalkan sholat dia lagi. Nampak kali nanti kacau lah jemaah kan. Nah, cukup berdiri di situ, rubah hati saja, rukuk sujudnya biasa. Itu wallahu a'lam. Ya. Mic-nya dipegang tuh, kalau tak aku jual nanti. Kemarin itu pernah kejadian satu orang dia tuh baru sepuluh. Jadi gerakannya tuh kurang sempurna. Jadinya tuh kita dah minta sama orang ustaz. Gerakan kurang sempurna apanya nih? Ya. Kak, yang penting orang rukuk gini, tangannya udah nempel di lutut. Walaupun dia tidak seperti papan lurus begini sudah sah. Duduk terserah bisanya duduknya seperti apa, tidak ada masalah. Tidak harus iftirash, tidak harus tawarruk, enggak harus. Dia bisanya gimana? Dia duduknya bersila jadi imam, silakan sah-sah saja. Ya. Yang tidak boleh itu kalau umpamanya dia memang ya kalau dia apa namanya memang dia itu uzur sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau hanya seperti itu, nak naik di itu susah-susah gini, tak ada masalah. Itu tidak mengganggu, tidak membatalkan sholat. Ya, yang penting ketika bertegak, ya ditegak gitu. Kecuali ada orang sholat, kakinya diangkat satu. Allahu Akbar, entah kenapa. Nah, itu tak sah. Tapi kalau sekedar dia miring aja gini, memang apa gitu kan. Apalagi dia sakit, tak ada masalah. Itu uzur. Hah? Kaki pinjang tak apalah. Yang penting sholatnya tak sambil jalan. Tak apa-apa. Kalau sholat sambil jalan ya tak boleh. Kalau dia diam aja tak masalah, tak ngaruh. Boleh. Tak masalah. Itu namanya uzur, ya. Itu namanya uzur. Oke. Tak kan anak jadi imam harus operasi dulu. Pasang kejam betul. Ya.
Apa? Ya. Dia emosi maju jadi imam. Oh gitu. Jangan jadi imam kalau tak disukai oleh masyarakat. Jangan jadi imam kalau tak disukai oleh masyarakat. Nah, itu enak aja kau maju-maju kau, ya. Nah, itu tidak bagus, sangat tidak bagus sekali. Jadi imam pada masyarakat nggak suka, maksa-maksa diri. Kau ada apa? Tak bagus, ya. Apa? Lalu kita salah pakai di suatu masjid, terus pas sholat isya nanti ini kemungkinan bapak ini imam misalnya kan, dan kita tahu bapak ini baca Al-Fatihahnya, bapaknya belum sholat Al-Fatihahnya salam ya. Terus kita nak tidak berhenti lain, tapi kan belum tahu nih bapak imam atau tidak, belum tahu pasti, tapi udah asal. Yang pertama, adab itu setelah apa nih? Hukum. Adab itu maksudnya setelah sempurnanya hukum. Adab itu tidak boleh berlawanan dengan hukum. Ya. Contoh, ada orang mohon maaf dia nyuri durian. Sini. Orang tua, anak-anakmu di sini nih. Tepat pula ini kata dia masih keluarga dia kan. Nah ini makan nih macam apa? Jadi dia macam nak nolak, tak enak sama orang tua. Tidak ada adab di dalam keharaman, tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Nah, jadi begini, kalau memang tidak sesuai dengan hukum, maka lebih dahulukan hukum dulu, bukan adab yang didahulukan. Contoh seperti ini aku kalau sholat dengan dia, sholatku tak sah. Karena dia memang fatihahnya salah. Tapi karena adab tak apa tak boleh. Pindah ke masjid lain. Ya, tidak apa-apa. Adab itu kalau memang contoh dia bagus juga bacaannya sama dengan kita, dia lebih tua, silakan Pak depan. Ini namanya adab. Kau masih muda, tunggu dulu adab. Tapi kalau lah dia bacaannya tak betul, adab lah, tak apa bapaklah imam, tak bisa begitu. Pindah cari masjid lah lain. Cara gitu. Terus yang kedua, mubarokoh sama apa dengan gabung dengan orang ramai. Ini aku imam ini panjang pula bacaan dia aku tak selesai. Tambah orang sholat setelah Fatihah boleh baca Quran berapa surat terserah silakan. Tidak harus satu surat Allahu Akbar, enggak harus. Umpamanya dia baca tambah syahadah, kemudian tambah lagi satu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, tambah lagi qul a'udzu birabbin nas. Boleh, nah, tak ada masalah. Jadi tidak ada batasan untuk masalah membaca surat. Jadi bacaan suratnya ditambahin aja, ya, biar nanti kesannya tidak untuk menghilangkan apa fitnah aja tak enak. Sebetulnya nggak apa-apa sih, berbeda pun nggak ada masalah sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita perlu jaga ini juga lah, kan?
Berbeda macam tak ada masalah. Imam belum rukuk, kita rukuk dulu. Allahu Akbar. Sama Allah menonton. Kata orang ini, oh, orang ini ternyata dia mufarraqah. Bisa juga jadi pelajaran orang lain. Oh, ternyata Pak Imam ini salah dibacanya. Makanya ini dia mufarraqah nih. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ah, satu lagi. Terakhir Pak Ketua. Last minute. Ini bukan salah saya ini. Saya ganti, nego lagi sama orang aku ganti. Ah, macam mana? Gimana? Ya. Kalau saya ini sudah hari terakhir bagi saya malam ini. Aku tak mau ganti lagi. Dah. Ah, itu saya dah tak bisa lagi ni. Habis. Ah. Saya dah bilang ni, dah bilang Pak Ketua belum saya bilang. Ah. Kan? Ya, intinya gitulah. Sekarang hari ini kita tetapkan malam ini aja. Saya tak mungkin saya ganti lagi, saya dah cancel orang sana gini-gini nego-nego. Okey, jalan. Jadi malam ini Pak Ketua, kita tetapkan malam ini. Dah. Insya-Allah terus malam ini. Insya-Allah. Okey. Saya alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.